Merakam, betul. Sudahlah hujan-hujan nih. Kau. Dua mangkok, dua piring guys. Ada dua breakfast. Ini dua pelan. One more. Oh, selalu. Ketua murah. Ya. Here we go. Kumboy, sempat, haya. Congrats. Good luck hari ini. Restoran happy. Okay guys, seperti mana yang kamu sudah tahu, hari ini merupakan rombongan kami bersama dengan rakan-rakan Mister Kamatan 2019. Sebenarnya ini planning kami lama sudah nih, tapi baru hari ini dapat kami jalan sama-sama. Itu pun ramai yang tidak dapat join, kan bro? Betul. Nah, jadi kita doakan keselamatan perjalanan kami supaya kami selamat sampai ke destinasi, yaitu di mana Lex? Di Ranau. Ranau kah? Kundasang di Lembah Permai. Lembah Permai. Oke, jadi nantikan sedutan setiap pemandangan, setiap kalau ada perbualan kami kongsikan perbualan, tapi kalau yang secret conversation itu minta maaf lah. Oke. There's a devil in me. Baru sampai sini. Jadi sekarang nih Tunisia V. Oh, Tunisia Elton. Halo. Oke, sekarang kami berada di Kota Belut. Mau singgah isi minyak dulu. Sebab ini kereta pun macam dia haus sudah. Terus minum dulu. Sekarang ini kita menghampiri Pekan Kota Belut. Mana beberapa kumpul? Eh, tanya ada orang nanti. Di mana toko? Di sini, dekat kah? Lah ada tuh ya. Oh, itu bisa. Mana ada? Orang Kota Belut dapat toko. Kita di mana sudah nih, Lex? Di Kota Belut tuh. Welcome. Kedai si Jess di sini. Kota Belut. Oh, di memang area sini. Apakah perasaan Anda di Pekan Kota Belut sekarang nih? Oke, jadi to be honest, just deh. Secara jujur dia memang ini first time saya nampak ini signboard lah. Mana kita mau begini? Lurus. Selama datang ke kota. Iya, lurus dulu mau begitu. Lurus aja lah di sini. Ini gentong, gimana nih? Go. Oh. Yes. Okay, sekarang kita berada di kampung saya, itu kampung Kundasang. Hey, kampung. Kampung. Kami sekarang mau cari buah dan selepas kami cari buah nanti kami mau pergi dari homestay terus lah. Tunggu pada punya semua. Selop ini kan jalan. Ini biasanya kalau kita di Kundasang nih kan. Kalau kita temis ini gerai-gerai yang jual-jual sayur, jual-jual buah-buahan ini kan memang rugi lah kita di Kundasang. Sob, Kundasang ini dia terkenal dengan apa? Pertanian. Jadi jom, kami mau cari sayur nih. Sob, belum ada lagi sayur kami untuk makan malam. Tapi macam ada tarikan, Pak, di sini? Iya. Coba. Ada tarikan, Sob. Ada bonus. Ada tuh. Nah. Apa kayak itu? Kamu apa kayak itu? Tuna. Tapi kita cari, ada lah, buah. Tapi lain yang buah kami tanam. Kita cari buah nanas ini, buah dadar. Saya rasa sejumpa bunga paling handsome. Eh, dia pula. Hati, apa beza bunga? Oh, sama saja itu kalau biasa yang perempuan itu panggil bunga, dia bilang. Oh, iya? Itu kumbang-kumbang lah yang kamu pergi. Lagi apa dari kopinya? Tentu.
dia juga tuh. Bergeraklah, Pak. Video aja. Kita cari si ini si kirit paling tinggi. Tidak nampak, buat lagi, buat lagi. Ya, bersama saya Ryan Arbuda. Thank you for coming to Ranau, Kundasang. Wah, thank you for coming. Macam kau yang tuan rumah. Kau IB kah? Kan saya di sini sudah dari awal lagi. Wah. Dia tinggal di atas. Oh. Ya, saya tinggal di sini. Yang ini tunjuk handsome saja. Ini. Ini kerja keras. Ini kerja keras. Beginilah benih orang kampung ini. Paling-paling panggang ayam. Ayam kampung lagi. Nah, tapi baru pergi tangkapnya di rumah sebelah tadi. Nah, tapi tidak sempat rekod lah nanti. Buruk banget kalau kasih rekodnya mencabut-cabut ke buruk. Jadi kami direct yang fresh, inilah anak merap. Itu ayam mbak, kita tangkap sendiri yang di bawah rumah tadi. Ya, ayam tadi kan kami sudah tangkap. So, sorry ada jerawat. Kami sudah tangkap tadi, jadi kami proses, saya sama si Chester lah tadi, kami sudah tangkap. Jadi si, sementara si Cliff hidupkan api. Kami cabut-cabut dulu. Dan kami cabut dulu lah. So sekarang, kami sedang tunggu ayam tumpuk mati betul-betul. Semua men... Oke, okay, sekarang kita sedang tengok Alex potong sayur. Kamu suka tengok orang potong sayur? Beginilah. So boring. Nah, ini, kamu tahu nih, dia lah yang viral tuh. Tidak natural, gila. Ah, ini dia Erwin. Oh. Kalau kamu tahu dia lah yang viral nih, kacau bini orang. Tidak lagi viral. Tidak lagi viral lah. Kamu ketawa sana? Hah? Okay, ini Hugo. Kami ketawa yang buat lucu tadi dalam. Oh, mau cerita. Marah banget anak ketawa. Ah, ini adalah orang bilang lama. Ini cousin dari MRK juga nih? Ya, MRK apa? MRK Tendu. MRK, ini yang kena bom. Tapi senang anda, sesedap pun sampai di tambah lalu di MRK Ngawi, jadi bersama dengan kami naib juara Mr. Kamatan dan sudah yang tengok kamera. Lupa. Sebenarnya saya segan banget sebab ada kita punya ahli-ahli RTM di sini. Jadi coba mau kena jaga sisi. Kamu mau tinggal mana satu tuh ahli RTM? Oke, coba tayang muka hijab. Tuna bang, tuna yang baju merah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dia. Tinggu bang. Ini kita masuk balik rumah. Oke, ini ada TV, kita ada sofa, kita juga Lily, kita ada si Hugo. Oke, kalau kamu tempat tinggal sini homestay. Jadi inilah si Hugo akan berada di sini. Kamu pilih saja rumah nomor 3 yang ada 2 bilik. Si Hugo akan berada di sini, akan menemani kamu sepanjang malam. Ya, chef.
kita balik kepada Puan Alex. Oke. Kita tengok, oke, kita tengok balik dia potong sayur. Inilah gila sayur lah yang salah beli. Oke, ini sayur apa? Ini sayur brokoli. Brokoli? Cauliflower. Cauliflower. Ya, ya. Oke, jadi kita kembali lagi di rancangan masak-masak dengan Alex. Ya. Ya, dan pada hari ini kita akan masak. Masak apa? Stir fried cauliflower. And then. Nangga, nanti galah sedih. Hilo. Itu apa? Hah? Itu di mana? Di mana? Oke. Sekarang kita akan ikut Erwin ke menunjukkan Tajuk rumah kami, top 3. Jangan teriak, please. Oh, sorry. Oke, okay, sekarang kita berada di tempat tidur saya ya juga. Tempat kencing saya. Oke. Okay. Coba demo dulu. Kita balik lagi sama si Alex. Sana luar, buat tengok ambil pemandangan. Sudah. Oh, sudah tak? Jagung saja. Oke, okay, jadi sekarang dia ini potong-potong sayur. Beliau sedang memotong sayur dengan dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Ini juga tajam nih. Oke, okay, tidak berapa tajam, tidak apa. Besar betul aja. Alex mendapat satu lagi sayur. Tendang! Tutup nih, nanti tak kering nih, tak keras. Iya, kok sudah terlalu minyak ya? Sudah. Betul? Iya. Kok jujur? Iya. Mau tambah lagi? Enggak. Oke, sudah. Bisa letak sana, Pak. Kami mau kasih tunjuk kamu view yang kami nampak sekarang di Kundasang. Mari ikut saya. Bagaimana ini? Bagaimana? Sekarang kami mau tunjukkan kamu view yang terbaik di daerah Kundasang. Wah, gitu. Jadi, ayat engineer. Kau bagi demo mansau. Ya. Coba kau menarik sekejap. Lihatlah keindahan rumput-rumput jago. Di manakah keberadaan kita sekarang ini, Abang? Sekarang kita berada di homestay di Permai Kundasang. Kita dulu sini. Ini dah kami terjumpa budak kampung. Ya, dari berasal dari kampung sinilah. Saya rasa dia lapar deh ini. Dia. Apa kamu tunjuk tuh? Aku gambar kami di dekat deh. Gua. Hah? Kan makan, siapa komen, saya pukul. Gila, sudah beli, kamu sudah masak. Sudah bisa sama kita makan. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Kami akan buat review makanan. Mbak, oke, terima kasih. Mbak, memenangkan si... Eh, gue bisa ambil ini nih, Alex masakan. Bisa, macam saya pergi outing sama bapa-bapa. Siok lagi suara. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri.
Oke, untuk aktivitas hari ini, oke, Elton laporkan. Oke. So, hari ini merupakan hari yang terakhir dan hari kedua bersama dengan rekan-rekan Mister Keselamatan. Oke, jadi memang pengalaman saya bersama dengan orang di sini sangat best. Lagi-lagi kami ini jarang berkumpul sama-sama. Betul. Kan? Mm-hmm. Alex. Iya. Yeah. Jadi orang bilang kalau mau balik itu musa terus balik. Jadi kita singgah makan dulu. Yes. Oke, okay, nanti sampai restoran baru kita apa-apa kembali. Yes.